Pertama, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita berada dalam majlis ilmu yang penuh mulia pada petang ini dengan tempat yang mulia. Balik pada soalan moderator, saya suka ingin memulakan dengan kita rujuk Al-Quran. Nanti balik kita buka Quran surah Al-Anfal ayat 60. Surah Al-Anfal ayat 60, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut auzubillahi minasyaitonir rajim. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ. Buatlah persediaan di kalangan mereka semaksima mampu yang boleh daripada kekuatan dan daripada tunggangan-tunggangan kuda yang akan menggerunkan musuh Allah dan menggerunkan musuh kamu dan yang lain-lain daripada itu yang kamu tidak ketahui, Allah mengetahuinya. Okey. Jadi daripada sudut Islam ni, Allah Subhanahu Wa Taala memang ada menyebut bahawa wa'iddu lahum mastata'tum. Maknanya kamu buatlah persediaan. Okey. Daripada kuda-kuda yang hebat. Tujuannya apa? Ada tiga musuh. Satu musuh Allah, adullah, yang keduanya musuh kamu. Okey. Musuh kamu ni mungkin orang yang hasad pada kamu ke apa ke, dan wa akharina min dunim. Yang kau tak tahu, kau tidak anggap dia musuh. Tapi sebenarnya dia cuba nak merosakkan kamu daripada belakang. Kan? Orang-orang munafik, macam contoh Tuan Moderator sebut tadi. Kalau dianalogikan dengan kayu, pokok-pokok kayu yang nak memegang baji itu. Kan? Pengkhianat-pengkhianat yang menggurunkan ini. Musuh Allah, musuh kamu dan yang kau tak tahu. And, tapi Allahu ya'lamuhum, Allah tahu mereka ini. Jadi maknanya kita kena buat persediaan. Okey. Untuk round yang pertama ni, persediaan yang paling penting adalah diri kita dulu. Okey. Hari ini kan, tuan-tuan, puan-puan, muslimin-muslimat sekalian, kalau tuan-tuan tengok saya, tengok prof, tengok moderator kita, tuan-tuan sedang melihat lima kami. Dan apabila kami melihat tuan-tuan sekalian, setiap tuan-tuan ni saya tengok ada lima tuan-tuan. Bukan sebab kita rabun, kita semua tak ada pakai kacamata. Sebab manusia tu dia dicipta daripada lima unsur. Dan takrifan sehat dalam Islam dan takrifan kuat dalam Islam, lima-lima unsur ni kita kena manage, kita kena uruskan. Pertama, manusia dicipta daripada roh. Dan tuan-tuan hebat mana sekalipun roh tak ada, tuan-tuan tak ada, tuan-tuan sekalian. Yang keduanya, kita dicipta daripada akal. Hebat mana akal tak ada, tuan-tuan tak ada kat sini. Dia ada kat tempat lain. Okey. Yang ketiganya adalah hati. Kita dicipta daripada hati. Yang keempat, kita dicipta dengan nafsu. Dan yang kelima, kita dicipta dengan jasad. Jadi tuan-tuan hari ini tengok saya, ahli panel, moderator, tuan-tuan senang melihat lima kami ni. Tuan-tuan kita nampak jasad aja. Tapi kami ni ada roh, ada akal, ada hati, ada nafsu dan ada jasad. Sama juga dengan tuan-tuan sekalian. Sebab itu apabila kita sebut wa'iddu lahum mastata'tum, bersedialah kamu dengan apa juga min quwwah, kita kena kuatkan lima-lima benda ni. Pertama roh kena kuatkan. Nak kuatkan roh, kena hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala kalau sebagai orang Islam. Kan? Sebab hubungan roh ni menyebabkan kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wattaqullah wa yuallimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, maka Allah sebut Allah akan ajar kamu ilmu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa bertakwa kepada Allah diberi jalan keluar bagi segala permasalahannya. Mana roh hubungan kita dengan Allah? Akal. Akal, ilmu, skill-skill, teknik-teknik. And, jadi maknanya teknik-teknik, tuan-tuan ada yang bahagian mahir dalam bom, yang mahir dalam mungkin membawa kenderaan-kenderaan. Ini, wa'idu lahum mastata'tu min quwwah. Kalau ikut
kitab tafsir At-Tabari, minal alatillati takunu quwwatul lakum alaihim. Mana daripada alat-alat, mana kita bina akan dengan skill-skill. Skill kan, dengan ilmu-ilmu, ilmu perang, kursus-kursus apa semua, itu akal. Kemudian unsur yang ketiga, hati. Tuan-tuan, hebat mana jasad kita kalau hati kecil, kita takkan berani berjuang. Hati itu perlu mana dibentuk dengan semangat, tidak mau mengalah kan, tidak maknanya berani kan, dan sebagainya. Ingat tak ketika apa pemimpin Israel baru-baru ni dia komen tentang orang-orang Islam, antaranya yang dikomen daripada sisi pandang apa? Dia kata keturunan-keturunan Ismail ini berbeza dengan keturunan Ishak. Ismail itu merujuk pada orang-orang Arab di sanalah. Ishak merujuk kepada orang-orang Yahudi. Keturunan-keturunan Ismail ni berbanding dengan keturunan-keturunan Ishak, keturunan Ismail ni dia lebih mencintai mati daripada mencintai dunia, daripada mencintai kehidupan. Tengok macam mana orang Yahudi, sisi pandang dia bagi orang Islam, bagi orang di sana, apa dia? Antaranya hati tu. Tak takut mati, kan? Tak apa nama, tak gentar. Benda tu sifat. Sebab tuan-tuan sekalian, sifat ni orang tak sama. Okey? Apa dipanggil ada istilah psikologi dia, dipanggil risk tolerant. Orang tak sama. Ada orang inborn, lahir-lahir memang berani orang dia. Ada orang risk tolerant dia tak tinggi, dia kena dibentuk. Tapi orang Islam tu wa'idu lahum mastata'tum, kamu perlu bentuk sifat berani itu. Ada orang inborn memang dia berani, hati kering kan, daripada kecil lagi memang tak reti takut. Ada orang tak, dibentuk. Tuan-tuan baca Salahuddin Al-Ayyubi, dia bukan inborn orang yang berani, walaupun bapa dia jeneral waktu tu, bapa dia hebat. Dia lahir-lahir dengan sakit, dengan apa. Baca Salahuddin Al-Ayyubi, macam mana kisah dia membesar. Saya tak dapat nak kongsi pada hari ini, masa kita terhad. Okey, kemudian unsur yang keempat, nafsu. Nafsu kena manage. Nafsu ni la ammaratun bisu, dia akan ajak kita buat benda-benda yang membazir masa, yang lengah-lengah, nak menipu, nak berkhianat. Itu nafsu punya kerja, kena manage. Dan yang terakhir iaitu jasad kan? Jasad ni maknanya fit kita, kemudian kemahiran muscle memory kita dengan persenjataan-persenjataan. Saya yakin itu tak payah kita cerita kat sini, semua kita dah memang terdedah dengan benda tu. Jadi maknanya takrifan kuat adalah lima kuat ini. Tuan-tuan sekalian, sebab itu kita kena balance kan? Maknanya hubungan kita dengan Allah, ilmu kita dan skill kita, hati kita, keberanian, nafsu, benda-benda yang mengajak kita pada benda-benda yang remeh dan sebagainya, dan juga kekuatan kita kena sentiasa bangunkan. Jadi maknanya sebab itu orang Islam bila dia faham apa tu sihat, apa tu hebat kan? Maknanya bagaimana membangunkan insaniah diri, dia ada modul yang agak jelas untuk bangunkan itu. Itu yang bila kita betul cara pembangunan dia dan sebagainya, maka insyaallah kita maknanya akan dapat maknanya menjadi orang yang hebat. Saya pernah bertanya dengan Imam Masjid Aqsa tau. Okey. Tadi saya cerita dengan Prof kan? Saya kata saya pernah tanya Masjid Aqsa, dalam kalau nak pergi Masjid Aqsa, saya biasa pergi Masjid Aqsa, ada satu perkataan, innallaha yanzilul Quran liyuqawina la liyudhaifuna. Allah menurunkan Quran untuk menguatkan kita, bukan untuk melemahkan kita. Saya tanya Imam Aqsa, "Mam, aku setiap kali pergi masjid aku nampak perkataan ini." Tapi macam Prof sebut tadi kan, realiti dia negeri yang paling tak aman banyak negeri Islam. Negeri yang teruk takrifan barat lah kan, maksudnya negeri Islam, negeri yang memang bergaduh perang adalah negeri Islam. Apa cerita? Jadi kita lemah. Apa cerita ayat tu? Apa kata Imam Masjid Aqsa? Dia kata apa? Tak, kau tengok dari satu sisi pandang, orang Islam kalau diikut modul apa Quran sebut, dia akan jadi orang kuat. Contoh tadi kan, kita membangunkan lima benda, kita akan jadi orang kuat. Cuma orang kuat ni, kalau bertemu dengan orang kuat, dia kena ada satu leadership yang kuat. Kalau tidak, dia akan bergaduh sama sendiri. Semua kuat, semua tak takut mati.
Jadi dia perlukan adab, dia perlukan satu pimpinan yang kuat. Kalau ada pimpinan kuat, dia akan jadi hebat. Kan? Itu kan Sayyidina Umar sebut, kan? Kata-kata Sayyidina Umar. Sekumpulan kambing yang dipimpin oleh seekor singa akan dapat mengalahkan sekumpulan singa yang dipimpin oleh seekor kambing. Cuba kamu bayangkan jika sekumpulan singa dipimpin oleh seekor singa. Wallahualam.